Serah terima jabatan antara Camat Bagan Sinembah yang baru dengan yang lama, di Aula Kantor Camat Bagan Sinembah Rokan Hilir, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat digelar. Serah terima jabatan dari Camat Bagan Sinembah yang lama Bajuri SSPD MSI, kepada Camat Bagan Sinembah yang baru Dr. Andes Ahmad Atin. Hadir di acara pisah sambut tersebut Kapolsek Bagan Sinembah yang mewakili, dan Ramil 03 Bagan Sinembah yang mewakili, dan Haji Syafrijal Lembaga Adat Melayu, dan seluruh lurah Bagan Sembah dan seluruh kepengguluan Bagan Sinembah, Sekcam Balai Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa tamu undangan lainnya hadir. Dalam kesempatan itu, Bajuri SSPD mantan Camat Bagan Sinembah yang lama, dalam sambutannya mengatakan bahwa, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh UPK Bagan Sinembah yang telah membantu saya untuk menjalankan tugas di Bagan Sinembah. Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada staf Kecamatan Bagan Sinembah yang selama ini kerja sama untuk kemajuan kecamatan. Tak hanya itu, penghulu sekecamatan juga bagus kerja samanya selama ini. Untuk itu jika ada kesalahan dan kesilapan selama saya menjabat mohon dimaafkan. Berharap kepada UPK sekecamatan Bagan Sinembah dapat melanjutkan kerja sama untuk membangun Kecamatan Bagan Sinembah dengan camat yang baru. Mari kita dukung dan bantu camat kita yang baru ini dan saya yakin camat baru lebih makin maju lagi ke depannya bagi Bagan Sinembah. Ini dan seluruh undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Itu saja yang pada intinya, Pak. Saya kira kalau pekerjaan sudah dikerjakan itu. Cuma saya ingin bagaimana responsif bapak-bapak penghulu dengan pihak kecamatan ini. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Kemarin saya juga kita laporan dari tim kita yang turun, bagaimana sambutan Bapak Ibu penghulu, alhamdulillah Pak. Bagus-bagus. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang begitu cerah ini kita dipertemukan di gedung Lembaga Adat Melayu Riau yang kebetulan berada di samping kantor camat ini. Alhamdulillah kita berkali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun sehingga kita bisa sampai bersua bertemu di tempat ini. Dari mungkin di sana sini kita juga banyak tugas atau banyak hal-hal yang harus kita tangani lebih-lebih masa-masa jalan, baik yang di puskesmas, baik yang di tempat penghulu masing-masing, mungkin banyak kinerja yang belum begitu selamat datang kepada Pak Camat yang baru. Mudah-mudahan Pak, kami juga sebagai penghulu tidak kurang-kurangnya memohon arahan dan panduan. Camat didampingi oleh datuk-datuk penghulu yang sudah cukup berpengalaman, cukup kenal dengan daerahnya masing-masing. Saya yakin dan percaya semua tidak akan ada kendala untuk Kecamatan Bagan Sinembah. Ini yang membuat kita semangat berada di Kecamatan Bagan Sinembah ini. Karena sudah dipilih oleh Pak Bupati, Pak Bupati pun membujuk, bukan asal tunjuk, mungkin sudah mungkin banyak intel-intelnya, sudah banyak dedikasi yang saya yakin Pak Camat yang baru ini sudah memang di tempat dari mental, dari seluruh. Ya mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bertemu bertatap muka suatu rangkaian acara serah terima jabatan yaitu Camat Kecamatan Bagan Sinembah. Selawat beriring salam, mari sama-sama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini, kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berhadir di gedung Lampang Kecamatan Bagan Sinembah dalam rangka serah terima jabatan atas sertijab antara Camat Bagan Sinembah yang lama dan Bagan Sinembah yang baru.
Sujiono, reporter Palapa TV, mengabarkan.